Sementara itu pemirsa, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 1442 Hijriah, Satgas TMMD bantu warga mendirikan panggung peringatan. Dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, warga Desa Jatimulyo menyelenggarakan pengajian sederhana di halaman Masjid Nurul Hidayah Desa Jatimulyo. Sejak pagi hari, anggota Satgas TMMD bersama warga Desa Jatimulyo mempersiapkan sarana yang dibutuhkan dalam rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj, seperti pemasangan tenda di halaman Masjid Nurul Hidayah Desa Jatimulyo. Sersan 2 Rudi Sukiharto, anggota Satgas TMMD ke-110 Bojonegoro, berharap dengan adanya kegiatan TMMD ke-110 Bojonegoro ini, TNI dapat manunggal dengan rakyat, bisa berbaur dan menyatu dengan rakyat. Kegiatannya membantu masyarakat mempersiapkan acara Isra Mi'raj, membantu mendirikan terop untuk nanti acara malam hari. Harapan kami untuk kedepannya jadi TNI manunggal dengan rakyat, bisa menyatu, saling membantu untuk kedepannya biar masyarakat dengan TNI itu hubungannya erat. Begitu nampak bersinergi, anggota Satgas TMMD bersama warga setempat mendirikan tenda dalam acara tersebut. Tim Liputan Batik TV melaporkan.